Meski berhasil membalikan keadaan 2-1 atas Persipura Jayapura, skuad Tira Persikabo masih dinilai belum maksimal. Hal ini dikatakan Rahmat Darmawan, pelatih Persikabo, saat konferensi pers. RD menjelaskan skuad asuhannya kalah cepat dan kompak saat menghadapi Persipura di Stadion Pakansari Cibinong. Meski berhasil membalikan kedudukan setelah kalah 0-1, RD menilai kemenangan 2-1 atas Persipura adalah faktor keberuntungan. Keberuntungan dari para pemain yang memang bekerja keras. Dari pertandingan ini, Rahmat Darmawan akan terus melakukan evaluasi, penajaman setiap lini serta kekompakan tim akan lebih diutamakan. Sang juru taktik berharap anak asuhannya akan kembali menemukan ritme permainan maksimal di laga selanjutnya menghadapi Arema Malang. Saya yakin bahwa keberuntungan itu datang biasanya dari orang-orang yang mau kerja keras. Bukan keberuntungan datang karena kemudian kita nunggu keberuntungan itu datang tanpa kita usaha. Kenapa saya menitik beratkan kepada keberuntungan hari ini? Karena jujur ada dua peluang yang diciptakan oleh Persipura gagal. Justru dari kegagalan itu kita melakukan counter cepat kita yang sukses membuat gol. Ini yang saya katakan kita ada keberuntungan di sana. Dan sampai dengan menit 60 jujur kita masih mencari tentu. Dari Pakansari Cibinong, Cavi Alfi Adrian melaporkan.